Pemerintah Kepenghuluan Teluk Piai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, melakukan giat penyemprotan cairan disinfektan di semua rumah ibadah yang ada di Kepenghuluan Teluk Piai, juga kantor desa. Giat penyemprotan ini langsung dipimpin oleh penghulu Teluk Piai, Lailatul Mardiah, bersama RT, RW, Kepala Dusun, serta tokoh masyarakat Kepenghuluan Teluk Piai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Jumat 3 April 2020. Adapun penyemprotan yang bergabung pada hari ini untuk pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kepenghuluan Teluk Piai, dikarenakan dekontaminasi penyebaran virus ini dapat dilakukan dengan upaya pembersihan ruang serta benda-benda yang sering disentuh. Oleh sebab itu, dilakukan penyemprotan dengan menggunakan cairan disinfektan. Lailatul Mardiah juga berharap semoga melalui kegiatan ini dapat mematikan mata rantai penyebaran virus COVID-19 tersebut. Pak Roji mengabarkan dari Kepenghuluan Teluk Piai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.